Halo semua, pada video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat jam tangan pendatang baru di jamtangan.com. Jam tangan apa itu? Yap, kalian sudah bisa lihat dari judul video ini. Ini adalah Balas. Ini dia tampilan box luar dari jam tangan Balas. Sangat besar menurut saya dan box luarnya polos saja, tidak ada terdapat tulisan apapun. Wow, ini dia box di dalamnya. Sekilas sangat keren sekali tampilannya. Keren sekali. Boxnya memiliki tekstur kayu dan ada tulisan Balas di atasnya. Kita langsung pisahkan dulu boxnya untuk melakukan review jam tangannya. Ya, ini dia barangnya. Ini adalah seri BL313502. Memiliki perpaduan warna dengan kesan macho, yaitu dengan warna hitam, grey, dan hijau. Setiap jam tangan Balas memiliki 4 prinsip dasar, yaitu kemudahan untuk dibaca, fungsi, presisi, dan tahan air. Adapun untuk spesifikasi jam tangan ini, yaitu memiliki diameter sebesar 47 mm dengan ketebalan yaitu 14,5 mm. Dengan case berbahan titanium with PVD coating yang membuat jam tangan ini memiliki tampilan yang sangat tangguh dan juga dilapisi dengan material kaca safir kristal. Untuk strapnya menggunakan leather strap dengan ukuran lug 22 mm. Kemudian untuk movementnya menggunakan Japan Automatic 3-Hand Skeleton dan memiliki water resistant hingga 100 meter. Kemudian untuk melakukan setting waktunya, jam tangan ini sedikit ribet ya, karena untuk mengatur jam dan tanggalnya dengan cara memutar bezelnya. Caranya yaitu harus melepas bagian crownnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian menekan tombol yang ada di sini. Jika ditekan terlalu dalam seperti ini, akan mengatur menit dan jamnya sama halnya seperti menarik crown 2 kali pada jam tangan biasanya. Kemudian, setting waktunya dengan cara memutar bezelnya seperti ini. Lalu, untuk melakukan setting tanggal, cukup menekan pelan saja tombolnya sama halnya seperti menarik crown 1 kali. Setelah itu, putar bezel untuk menentukan tanggal. Jika sudah tersetting, tinggal menekan bagian atau tombol yang keluar tadi dan memasang crownnya lagi seperti ini. Itu dia video kali ini mengenai unboxing dan review singkat jam tangan Balas. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Like juga jika video ini bermanfaat.